Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku lagi. So pada video kali ini aku nak berkongsikan dengan korang Moto India yang ada dalam market Malaysia guys. Let's check it out. Bila aku cakap India, kau janganlah skeptikal. Macam aku sebut China lah kan. So kita tengok dulu apa yang moto ni boleh bagi. Obviously bila aku sebut India, kau dah tahu dah moto apa sebenarnya. Dia duduk dekat bawah naungan Bonenas dan model dia adalah Pulsar NS200 dan juga Pulsar RS200. Sebelum aku lebih ke depan pasal spek dia, apa features dia, so hari ni aku nak kongsikan pengalaman aku berkenaan motor ni. Dulu masa aku baru beli R25 pada tahun 2019, seingat aku lagi first time aku dah daripada KL nak turun ke Melaka, and pada masa tu aku jumpa dah geng-geng PCO ni. Ha, sebab tu aku upload yang video PCO lepas sebab ada kaitan dengan video ni. Pada masa tu aku memang bawa santai dia, aku ingat lagi memang aku bawa RPM 9 dekat meter ada lebih kurang 125 ataupun 127. Aku maintain santai je dekat atas highway. And then sampai je selepas daripada Seremban, aku jumpa lah kumpulan PCO ni. Dan dalam kumpulan tu ada Pulsar ni guys. Pada asalnya memang aku santai je, aku bawa 127, 125. And then budak ni, dia PCO, dia duduk kat sebelah tau. Aku macam, kenapa dia duduk sebelah aku kan. Lepas tu bila aku speeding, dia terus tunduk. And then dia cocok aku tau, ingin PCO ni. Aku bawa lebih kurang pada masa tu adalah 14. And then pada masa tu bila aku tengok dekat side mirror, aku faham lah, ada 25 side mirror dia besar. Bila aku tengok Pulsar NS ni dia tengah cocok aku, aku pulas dalam 145. Tengok dah tak boleh kejar dah. Dah terputus angin lah cerita dia. Lepas tu sampai ke depan sikit, aku santai lah, aku bawa balik 125. And then aku biarkan lah diorang ni potong. Tapi diorang bagus ni, diorang ni diorang tak macam yang PCO yang main ular tu. And diorang PCO yang aku boleh kata ramah kan. Diorang angkat tangan, cakap bagi horn, and angkat tangan, and then cakap good-good macam tu lah kan. So aku rasa mungkin attitude dia baik, cuma dia bawa serem bahaya lah. Itu je lah. Nak lebihkan awkward, kita orang exit sama dekat simpang 4. Lepas tu berhentilah dekat traffic light. Lepas tu macam kelakar keadaan tu. Dia duduk dengan 3 orang, 4 orang tu kan, geng Y dengan Pulsar tu. Tiba-tiba dia cakap dengan member dia, aku terdengar lah. Aku duduk jauh sikit tapi aku terdengar dia kata, patutlah tak dapat cocok, R25 rupanya. Masa tu mungkin dia ingat aku bawa R15 lah. Tapi kalau ikutkan meter R25, 145, aku rasa lebih kurang R15 pun lebih kurang juga. Maksudnya Pulsar tu pun tak boleh nak cocok R15, mungkin lah kan. Berbalik pada specification motor ni, sebenarnya Pulsar NS200 dan juga Pulsar RS200, dia adalah daripada brand Bajaj dekat India, ataupun dia punya company bernama Bajaj Auto. So nama sebenarnya adalah Bajaj Pulsar lah. So dekat sini hanya rebadge menjadi Modenas. Motor ni dikuasakan dengan single cylinder 200cc dan horsepower dia sekitar 24.5, tetapi Modenas hanya claim sebanyak 24.2 horsepower sahaja. So banyak-banyak company yang jual motor, aku rasa Modenas yang paling jujur lah kan. Dia tak nak overclaim motor tu punya horsepower sebab dekat spec sheet dia 24.5, tapi dekat website dia hanya claim sebanyak 24.2. Tengok betapa jujur je Modenas ni. Untuk top speed dan acceleration untuk Pulsar NS200, obviously dia adalah motor naked, so top speed dia akan berbeza dengan model yang RS tu. Untuk NS200, top speed dia sekitar 152 dan GPS dia hanyalah 14 GPS. Manakala untuk model Pulsar RS200, top speed dia adalah sekitar 166 dan GPS dia adalah hampir ke 153 ke 154 macam tu. Tak power tak power pun, aku comparekan performance motor ni dengan motor KTM RC200. Kalau kau tengok sendiri dekat YouTube ataupun mana-mana channel ataupun mana-mana platform, kau akan jumpa KTM RC200 ni top speed dia sekitar 139, dekat GPS hanyalah 133 macam tu. Dia dah cut off tau. Memang tak boleh pergi dah. So power tak power motor Pulsar ni. Aku bukan nak gebang kan, semua benda ni ada dekat internet, kau boleh search sendiri. Aku bukan buat cerita, benda ni ada dekat internet, kau boleh search dan usah sendiri betul ke tak betul aku cakap. Motor ni dia tak adalah features yang hebat-hebat, semua dia hanya dilengkapi dengan sistem ABS. So dia dah menggunakan sistem fuel injection. Untuk model Pulsar NS200, dia ada model terbaru untuk 2022. Manakala untuk Pulsar RS200, dia tak ada model terbaru. So model dia hanyalah pada tahun 2021. Untuk harga sebenarnya kedua-dua motor ni, korang boleh dapat harga bawah daripada RM11,000, which is Pulsar NS200 korang boleh dapat lebih kurang RM8,599 sekarang. Merdeka punya sale ada promo, korang boleh dapat RM8,599. Manakala untuk Pulsar RS200 korang boleh dapat sekitar RM9,799, bawah daripada RM10,000 untuk promotion Merdeka sale.
Untuk price tag tu, apa yang korang dapat ni sebenarnya okey. Cuma motor ni boleh katakan macam outdated lah. Kebiasaannya motor-motor sekarang yang ada fairing ni apa semua, dia akan belanja USD4, ada belanja zipper clutch. Tapi motor ni memang tak ada, cuma dia dilengkapi dengan sistem ABS. So boleh kata sistem dia agak lama lah. Dia tak ada apa-apa features yang boleh nak dibanggakan lah dekat motor ni. Untuk riding position, kedua-dua model ni sama saja. Kalau korang tengok sebenarnya daripada punya handle sampai ke belakang sebenarnya sama saja, dia hanya tambah fairing. Tapi disebabkan penambahan fairing ni, dia menambahkan aerodynamic motor ni, sebab tu motor RS200 tu boleh dapat lebih top speed berbanding dengan NS tu. Obviously sebenarnya model RS ni tambah fairing je lah. Itu je. So guys, itu saja yang aku nak kongsikan pada hari ni. So sorry lah sebab aku cerita panjang sangat pasal pengalaman dengan motor ni kan. Sebab dia cucuk aku je. Kalau dia tak cucuk aku tak kongsi pun dengan korang pasal motor ni. So guys, itu saja yang aku nak kongsikan pada hari ni. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe kawan-kawan Mesej. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kalau nak borak tu, boraklah slow-slow kan. Dia kata, patutlah motor aku tak boleh cucuk kan. Ada 5 punya, ada 5 kosong. Aku ingat dia 155. Takkanlah tak nampak kan, orang badan gemuk macam ni. Takkanlah bawa motor 150 kan. Cik.